Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man da'a bi da'wati wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله وإله النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucap terima kasih pada pihak pengurusan masjid, pada Mengkuang yang saya hormati Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat yang hadir pada waktu subuh, waktu yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah mendoakan kebaikan, mohon kebaikan kepada Allah kepada orang-orang yang berpagi-pagi dengan amal soleh. Dan kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan Allah itu bukan kerana kita ikut saja, tidak. Allah pilih kita bukan sebab kita terpilih begitu saja, tidak, tapi dia adalah kerana usaha kita, kerana keazaman, keinginan kita, hasrat kita, maka Allah pilih kita. Sebagaimana tetamu-tetamu ini, kalau dia tak embuh, orang pun tak embuh panggil. Tapi kalau dia nak, dia mahu, maka orang akan mudah untuk panggil dia. Sebagai contoh, tetamu ke Baitullahil Haram, nak pergi ke Mekah, umrah haji sebagai contoh, kadang-kadang orang tu dia nak pergi, tapi dia tak mampu pun. Dia nak sangat hari-hari duk mikir. Walaupun kalau fikir dari sudut logik, memang tak boleh sampailah dengan duit tak cukup, kesihatan dan seumpamanya. Tetapi kerana keinginan itu, maka Allah SWT akan membuka jalan kepada dia. Ada orang yang pergi fully sponsored, kosong, tak keluar piti langsung. Dia disponsor oleh majikan dia sendiri sebagai contoh. Ada orang kerja bantu rumah saja, tapi dia pergi itu dengan full package, harga RM80,000 pergi haji. Dia pembantu rumah daripada Indonesia, tapi kerana keinginan dia untuk nak pergi sangat-sangat, dia dapat RM80,000 itu percuma saja. Tuan rumah dia, majikan dia sendiri yang sponsor dia. Kenapa? Kerana keinginan tadi. Kita tuan-tuan dan puan-puan nak melakukan sesuatu amal soleh, apatah lagi mari semain subuh kerana sejuk, mengantuk dan seumpamanya. Kalau tidak kerana keinginan kita dan usaha kita yang sanggup untuk kunci jam dan seumpamanya, sanggup untuk bangun, mandi, siap dan seumpamanya, kerana itulah Allah mudahkan kita. Dan kerana itu jugalah kita deserve, orang putih kata, deserve tu berarti kita layak untuk mendapat ganjaran dan kemuliaan yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada ibu ayah semua, kerana dengan kehadiran ibu ayah tu
memberikan kesungguhan dan semangat kepada saya untuk juga mencontohi ibu ayah yang pergi masjid pada waktu subuh, memberi kekuatan kepada diri saya juga bila tengok orang berusaha walaupun payah kena mari dengan face mask, bawa sejadah pula lagi dan seumpamanya dalam keadaan hati-hati, tapi kita sanggup untuk nak mari, maka itu memberi semangat kepada yang lain-lain juga yang nampak, yang mungkin bila tengok daripada jauh dia tak mahu mari masjid, bila tengok ada orang pakat mari masjid, maka memberi semangat juga kepada dia. Mudah-mudahan insyaAllah. Sekali lagi tuan-tuan mempunyai ibu ayah muslimin dan muslimat sekalian, pada pagi ni insyaAllah lebih kurang setengah jam ni kita nak berbincang tentang dua ayat je, mudah je. Karena dalam hidup kita ni ibu ayah semua, memang sebenarnya kita tertakluk pada dua ayat ini. Yang pertama dipanggil ayat al-maqru'ah, dan yang kedua dipanggil ayatil manzurah. Ada dua jenis ayat. Ayat yang pertama dipanggil ayatul maqru'ah, iaitu ayat-ayat keterangan yang kita baca menerusi Al-Quran. Ya Allah sebut dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ya, kalau kita pagi tadi sujud sejadah sebagai contoh. Kalau kita menghayati satu-satu lirik ataupun seni kata, ayat-ayat, mutiara-mutiara yang Allah sebutkan. Dan ayat ini kita baca. Baca, baca, dengar, baca, ikut tajwid semua sekali. Kita baca. Itu dipanggil ayat al-makru'ah. Kita baca. Cuma hasil daripada pembacaan itulah yang paling utama sebenarnya dipanggil ayatul manzurah, iaitu ayat-ayat yang bermaksud bukan ayat tulisan, bukan ayat bacaan, tetapi ayat ini bermaksud tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang kita boleh tengok, yang kita boleh kaji, yang kita boleh lihat dekat sekeliling kita berdasarkan apa yang telah pun kita baca dalam Al-Quran tadi. Ayat al-manzurah. Allah guna perkataan nazar, nazara. Nazar ini bermaksud dia kena tengok dan bukan sekadar tengok dengan mata. Dia kena tengok melalui hati. Tengok, fikir, daripada situlah hatinya akan hidup dan daripada situlah dia akan berzikir kepada Allah. Orang kata tengok dengan mata hati, itu nazara. Kalau tengok mata kasar macam ni dipanggil ro'a. Ro'a ni tengok, tapi tengok guna mata hak ni. Tapi kalau nazar, dia tengok guna hak ni, tapi dalam masa yang sama dia tengok dengan mata hati. Dan kadang-kadang nazar ini orang tak tengok guna ni. Berapa ramai orang yang kadang-kadang kelainan upaya yang Allah takdirkan, dia tak boleh tengok guna mata. Orang kata buta, tak nampak apa satu, tak nampak ni, tetapi mata hatinya hidup. Itu nazar. Nazar tengok secara terperinci. Sebagai contoh, orang yang pergi ke showroom kereta, dia pergi tempat pameran orang jual kereta. Bagi orang yang sengaja memang pergi bukan untuk nak beli pun, sahaja pergi nak tengok, maka dia pergi dengan tengok gitu, tak payah fikir, tengok comel-comel gitu je. Berbanding dengan orang yang nak beli kereta, dia tengok tu bukan sekadar tengok. Dah bukan sekadar tengok harga, dia akan check, dia akan kaji, dia akan tengok tahun bila, mileage berapa, sebagainya, maintenance-nya apa semua, dia akan kaji. Itu dia panggil nazar. Dia memerhati. Dia bukan sekadar melihat. Sebab dengan mata ni ibu ayah semua, tuan dan perempuan, dengan mata ini dia ada macam-macam jenis pandangan. Ada tengok, ada lihat, ada menyaksikan, ada memerhati, ada memandang daripada mata yang sama. Tapi ada pelbagai cara untuk lihat. Maka bila Allah guna perkataan nazara, dan dalam kehidupan kita memang kita kena guna dua benda ni. Yang pertama, baca Quran. Dan yang kedua, lihat tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah. Ya Allah buktikan berdasarkan apa yang Allah cerita dalam Quran. Dan dia bukan sekadar cerita, malah dia dibuktikan. Dan kita boleh tengok apa yang ada di sekeliling kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan dan puan sekalian. Ya, kita memang kuat berzikir. Kita baca Quran juga dikira berzikir, kita berselawat dikira berzikir, kita berzikirlah guna tasbih dan sebagainya, kita berzikir. Tapi berzikir ni ibu ayah semua, kita faham, kita manusia. Kadang-kadang apa yang kita sebut di mulut kita tak perasan pun, kita tak mikir pun.
Zikir baca subhanallah, 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 kepala fikir benda lain, nak makan apa pagi ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malah kadang-kadang dengan mulut tu pun tak butir pun, tak tubik pun alhamdulillah hak sebutnya. Milah, 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 macam tu je. Kadang-kadang di mulut pun tak apa nak betul, apatah lagi hak dalam fikir, hak dalam hati tu. Kenapa konsep zikir baguslah sekalipun kepala fikir benda lain tapi mulut duk sibuk dengan alhamdulillah zikir apa semua itu bagus, kurang-kurangnya mulut tak sibuk cakap benda yang kotor. Walaupun hatinya tak fikir, hanya sekadar mulut berzikir itu pun bagus, itu pun alhamdulillah baik. Semayang imam baca panjang-panjang, dia tak hayati pun apa yang imam baca, kepala duduk mikir benda lain. Walaupun itu nampak macam tak bagus, tapi itu lebih bagus daripada orang tak semayang. Sekurang-kurangnya dia berdiri itu, berdiri yang bukan larang, bukan berdiri di pusat maksiat dan sebagainya, dia masih lagi dalam solat. Tetapi alangkah beruntungnya, kalau sambil dia berdiri dah lalam, berdiri lama tu, dia boleh berfikir dan menghayati ayat-ayat yang keterangan yang dibaca dalam Al-Quran tadi. Begitu juga orang yang berzikir duduk atas sejadah ni, dah halang-halang dia boleh berzikir sampai 100 kali, 39, 39, 39. Tapi rupanya di sebalik dia berzikir dengan mulut itu, hatinya juga berzikir. Dia memerhati berdasarkan apa yang dia cakap. Itu akan lebih memberi kesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan sebut subhanallah atas sejadah. Dengan subhanallah yang sama, ibu ayah sebut ketika mana tengok satu benda hok memang cantik sungguh depan mata kita. Kita gilah pulau mana-mana di Terengganu ni sebagai contohlah . Pergilah mana-mana hok canggih-canggih ni, redang ke mana ke Pulau Kapau. Cuma comel lah dapat hotel hok paling mahal sekali. Kita duduk dalam bilik hok paling canggih sekali lah. Daripada bilik-bilik tidur kita tu nampak laut terus. Kita tengok tu Allah subhanallah kita sebut. Berbanding kita sebut subhanallah di tepi katil kita hok mengadap meja, kaki kena makan anak-anak itu contoh. Sebut juga subhanallah sama, tapi perasaan dia berbeza. Kita sebut alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah, ya. Kita sebut perkataan yang sama. Berbeza dengan kita sebut alhamdulillah ketika kita sedang susah, tengah tak cukup pitih, tiba-tiba ada orang bagi kita pitih, ada orang bagi kita duit, dan kadang kita terdesak, memang lapar sangat nak makan, sebagai contoh. Tak ada upaya dah, tak tahu dah mana aku nak cari PT ni, hutang lagi, ada orang cari telefon, duk minta-minta lagi, Masya Allah. Tiba-tiba ada sayang kita telefon, bagi tu nak bayar hutang kita, yang kita pun tak ingat dah, rupanya ada orang berhutang dengan kita. Kita terima PT tu, kita ucap alhamdulillah dengan perasaan, dengan satu pandangan hati, dan itulah kepuasan bila kita sebut alhamdulillah. Kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebut Allahu Akbar depan dinding begini boleh, tapi barangkali dia tak dapat maksimum sebagaimana kita pernah sebut Allahu Akbar ketika mana mungkin nak selamatkan diri masa rumah terbakar. Mungkin rumah kita terbakar, kita lari selamatkan anak, selamatkan apa hak berharga dalam rumah kita, kita lari, kita nak selamat diri ni. Kalau terlambatlah memang jatuh kayu atas kepala kita. Kita sebut tu dengan kita jerit Allahu Akbar. Masa tu kita rasa tak ada siapa boleh tolong kita. Allah saja yang Maha Besar, yang boleh tolong. Kita menjerit dengan penuh perasaan. Tak sama dengan kita sebut Allahu Akbar masa akad takbir. Dalam keadaan kita sebut Allahu Akbar tapi kita masih rasa kita juga besar. Tapi ketika rumah terbakar tu kita tak rasa kita besar dah, tak ada siapa dah. Bot nak arak bomba pun tak siapa lagi. Jiran-jiran pun mungkin tengah tidur pada masa tu. Masa tu kita sebut Allahu Akbar. Allah saja yang Maha Besar yang boleh tolong kita. Kita rasa kita tak ada upaya dah. Kecil sangat kita nak banding dengan api yang ada ni. Muslimin dan muslimat, ini penghayatan. Ini dipanggil mata hati. Yang kita nak bincang sama-sama pada pagi ni, bagaimana kita nak visualkan apa saja yang kita tengok, apa saja yang kita cakap, tapi kita mampu visualkan, kita mampu fikir. Supaya dengan fikir itulah dia akan lahir zikir. Itu konsepnya. Lihat, fikir dan zikir. Ini kita nak supaya kehidupan kita tu lebih tepat. Supayanya lebih memberi kesan. Kita sebut kepada anak-anak yang nak pergi sekolah. Sebagai contoh abang. Nanti abang nak pergi sekolah ni. Masa nak lintas jalan tu. Lintas molek lah. Lintas molek, lintas elok-elok kita kata. Okeylah mungkin orang boleh faham, tapi nak lebih faham,
visualkan, bagi dia nampak sungguh-sungguh molek tu lagu mana, lintas molek tu lagu mana. Abang nak letak jalan, tengok kereta, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan sebelum tu lintas cepat-cepat. Abang nanti dekat kantin tu, nanti masa nak beli di kantin, masa rehat tu, molek lah eh. Molek tu lagu mana, kena royak. Maknanya kena beratur, bagi dia nampak beratur. Kalau nak bayar, ambil tanya harga, lepas tu balance lagu mana, lepas tu masa makan, duduk betul-betul bersu tangan. Mana visual kan. Kalau ada tengok saing, nampak lapar, tak mampu, nak makan ke apa, kalau rasa boleh share-share. Visual kan. Dan itu lebih memberi kesan. Maka inilah kita nak bincang sama-sama insyaAllah pada pagi ni, bagaimana apa saja zikir yang kita buat selama ni, apa saja ayat Quran yang kita baca, bagaimana kita boleh nak hadirkan kesan di dalam hati, dalam hidup kita melalui dua ayat tadi ni. Ayatul makruah, iaitu ayat yang kita baca, dan yang kedua dipanggil ayat al-manzurah, yang kita tengok, yang kita kaji, yang kita perhatikan apa yang ada dekat sekeliling kita. Dalam ayat 190 dan ayat 191 surah Ali Imran yang saya baca mukadimah tadi, Allah sebut dalam Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ni gelap ni kejap lagi siang, ni siang dah ni, subuh dah ni siang lah, tapi kejap lagi tumbik pula matahari. Penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, semua ini Allah merupakan la ayat. Allah sebut, Allah guna perkataan ayat, la ayatin. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, li ulil albab, bagi ulul albab. Tengganu ni sangat masyhur dengan perkataan ulul albab. Yang mula-mula buat ulul albab, yang negeri-negeri lain tiru ni, adalah Terengganu lah yang memulakan tradisi ulul albab tu. Ulul albab ni apa? Generasi yang berfikir dan berzikir. Itu ulul albab. Iaitu yang bukan sekadar melihat dengan mata, tapi dengan mata hati. Yang berfikir dengan sebenar-benar fikiran, yang membawa fikiran itu kepada ingat kepada Tuhan. Sebab ada orang boleh berfikir, intelek sangat hebat, sampai ada 2 PhD, tapi lagi dia bijak, lagi dia cerdik, lagi itulah akhirnya dia kata Quran kena tafsir semula. Akhirnya dia kata, oh ini dah tak relevan. Oh ini apa, pakai tudung ni, apa semua ni, hop kecek ni, orang ada PhD kan. Lagi dia boleh berfikir, lagi hebat dari sudut education, dari sudut cara fikir dia, tapi fikirnya bukan bawa kepada zikir, tapi fikirnya bawa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan ulul albab, itu Ahmad albab. Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Maka generasi ulul albab, dia tengok apa-apa, dia tak cepat melatah. Dia akan berfikir, dia akan merenung dulu, dia akan bertenang, dan baru dapat satu keputusan ataupun baru dia bercakap apa-apa. Ini ulul albab. Siapa ulul albab? Allah sebut dalam ayat 191, alladzina yadhkurunallah, iaitu orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Yadhkuru berarti zikirlah. Orang yang sentiasa berzikir, orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Berzikir ni jangan ingat duduk atas sejadah pengen tasbih saja eh. Apa-apa saja yang kita buat, tak kira tengah bawa kereta ke, tengah duduk tepi laut ke, tengah masak ke, tengah apa ke, tapi apa saja yang boleh bawa dia ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan ni bermaksud apa saja yang dia buat, yang akhirnya dia boleh buat benda yang betul. Dia start nak buat tak betul je, eh tak boleh ni. Maksudnya dia ingat Tuhan tu. Bila Tuhan kata tak boleh, tak boleh, maka dia ingat Tuhan walaupun dia sedang masak. Siapa ulul albab? Itu orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, yang sentiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sama ada dia berdiri, tak kira berdiri masa semayang ke, berdiri masa berjalan ke, berdiri masa goreng ikan ke, berdiri masa berjual ke. Wa qu'udan, ketika duduk, tak kira duduk atas jadah ke, duduk mana-mana ke. Wa ala junubihim, dan ketika dia berbaring. Ini orang yang sentiasa ingat kepada Allah, dan inilah orang yang dipanggil ulul albab. Dan dia bukan sekadar berzikir, berdiri, duduk, berbaring, wa yatafakkaru, dan dia akan berfikir. Dan dia akan berfikir terhadap apa yang Allah ciptakan pada langit, pada bumi, pada apa yang dilihat sekeliling ini.
pada berfikir tengok apa yang berlaku, hujan. Dia bukan sekadar tengok hujan basah je dok. Bukan sekadar dia tengok hujan, dia rasa Allah menyusah hujan aku nak buka kedai ni. Dia tengok itu, dia nampak hujan basah dan akhirnya dia nampak orang nak mari beli tempat dia jadi payah, maka dia pun fikir, wah aku tak ada income hari ni. Itu bukan ulul albab. Ulul albab, bila dia tengok apa saja yang berlaku sekeliling dia, akhirnya dia akan berkata, Rabbana wahai Tuhan kami. Dia tak nak fikir dengan fikiran dia, dok. Dia fikir dengan fikiran Tuhan, seolah-olahnya macam tu. Dan dia tidak akan mudah melatah, tidak akan mudah nak menyalahkan orang lain, tidak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iaitu orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah sama ada berdiri, duduk atau berbaring, dan dia akan sibuk memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, dan akhirnya dia akan berkata, ini ulul albab. Bila dilihat apa saja yang berlaku, akhirnya dia akan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, engkau tidak cipta ini sia-sia. Ayah aku pakai molek-molek ni, nak tubik ni, nak pergi mana-mana, nak pergi jalan dengan anak ke apa ke. Pakai molek-molek nak tubik, tengok hujan turun. Allah. Punuh dalam program. Tak. Bagi ulul albab, dia akan kata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan, aku tidak cipta ini sia-sia. Tak emang aku pakai molek-molek planning nak tubik ni, tiba-tiba kau hujan. Eh, mesti ada sebab ni. Ini ulul albab. Dia akan mikir dulu. Oh, maknanya tak boleh tubik lah ni. Mungkin tangguh sikit kot. Mungkin petang sikit lah tubik. Dia akan mikir, dia tak cepat melatah. Dia akan bertenang-tenang dulu. Dan dia akan berfikir-fikir. Dan dia akan kata, wahai Tuhan, kau tidak cipta ini sia-sia. Lepas dia berfikir, akhirnya dia berzikir. Dia pun sebut, Subhanak, Maha Suci Engkau, Ya Allah. Faqina azab an-nar, bebaskan kami, jauhkan kami daripada azab api neraka. Generasi ulul albab lah generasi yang berfikir dan generasi yang bertindak selepas berfikir. Kenapa penting tuan-tuan kita menghayati konsep dua ayat ini? Kerana hari ini kita takut kita bertindak dan tindakan kita salah. Tindakan kita menyakitkan hati orang. Tindakan kita menyebabkan orang hilang sabar dan seumpamanya. Kadang-kadang kita bertindak tanpa berfikir. Apatah lagi kita berfikir pula dengan pandangan wahyu, dengan pandangan Quran, dengan pandangan zikir. Berfikir dengan pandangan zikir itulah yang menyebabkan akhirnya tindakan kita berdasarkan ilham yang baik yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keterangan, kesabaran, dengan ayat dari Rabbana ma khalaqta hadha batila. Daripada situ kita akan, yalah, mesti ada sebab. Sebagai contoh COVID-19, ya, saya tahu dah ramai dah ustaz-ustaz sebut benda ni. Ya, kalau fikir dari sudut logik, kita nampak payahlah nak kena pakai mask. Kan nak kena bawa sejadah sendiri, mari masjid, nak pergi kedai pun macam-macam lah, SOP itu ini. Ya, kita nampak dengan pandangan mata kita, benda ni menyusah. Betul? Tapi dari sudut ulul albab, apa yang dia boleh fikir yang bawa kepada zikir, bila dia tahu dengan musibah ni. Dari situ, dia akan fikir apa penting tentang pengurusan diri, kebersihan diri. Dia akan fikir lah benda hok molek yang membawa manfaat kepada dia. Dia tak fikir hok negatif lah. Tak ada lah. Dia akan fikir apa yang boleh bawa manfaat dengan COVID-19 ni, sebagai contoh. Muslimin dan muslimat, ibu ayah dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Banyak benda lah sebenarnya bila kita nak fikir tentang konsep zikir ini. Tapi yang paling utama yang mungkin yang saya nak highlight, yang saya nak sebutkan pada pagi ini adalah tentang bagaimana kita orang masjid yang rajin dengan Quran, rajin dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran ini, bagaimana kita boleh bawa hasil pembacaan kita kepada hati yang bersih, kepada hati yang tenang dan seumpamanya melalui konsep kita berfikir tadi. Sebagai contoh dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang Allah sengaja cerita dalam Quran. Dan cerita tu dah akhirnya Allah buktikan dengan apa yang kita tengok dekat luar. Sebagai contoh dalam surah Ar-Rahman, Allah pernah sebut, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cerita pasal dua laut, pertemuan dua laut. Allah akan mengalirkan lautannya, ada macam-macam jenis laut. Dan apabila laut itu bertemu, marajal bahrain,
apabila dua laut bertemu, contoh laut Atlantik dengan Pasifik, laut kat belah-belah negara putih sana, Atlantik dengan Pasifik bertembung dua laut, Allah kata bainahuma, di antara pertemuan itu, sempadan itu, barzakh, ada satu pemisah yang memisahkan, yang menyebabkan dia tak boleh bercampur. Sebagai contoh, tak payah gila Atlantik Pasifik tuan-tuan, tuan-tuan gila mana-mana patah kita ni pun, sungai hari-hari ni air sungai hot tawa tu masuk ke laut kan, mana sungai mari pada mana-mana mata air ke, pada bukit mana-mana ke, penghujung ni dia akan pergi ke muara dan dia akan pergilah ke laut. Sungai tu tawa, laut tu masin, tak pernah ada tiba-tiba sekali sungai tu jadi masin. Walaupun air laut tu mari ke sungai, sungai ni mari pergi ke laut, tapi sungai patah balik, laut patah balik. Dia ada barzakh, orang putih panggil, dipanggil membrane. Membran ni pemisah. Membran ni konsep dia macam mana air tapih tu, air hok kotor tu, bila letak batu, letak ini, lapis-lapis-lapis layer-layer tu, akhirnya air kotor jadi kotor, dia akan kotor, dia akan tersekat, hok bersih akan turun. Tengah-tengah tu dipanggil membran. Tuan-tuan, laut dengan air sungai ni, dia air yang boleh bercampur tuan-tuan. Dia boleh bercampur. Tapi bila Allah sebut, wahai air, kamu jangan bercampur, kamu berhenti, kamu patah balik, laut akan terus masin, air sungai akan terus tawa. Malah akhirnya orang buat kajian, pelbagai jenis kajian, laut dengan laut warna dia pun berbeza. Hidupan laut-laut ini dia tak akan tembus pergi ke laut lain. Dia ada satu gelombang yang dia sendiri tahu. Ikan dalam laut ini dia tak pergi ke laut lain. Ini yang kita nak kena bincang. Ya, hari ni kita nak makan madu sebagai contoh. Kita nak makan madu, madu molek ni lah. Kita nak rasa madu datang daripada lebah. Bila kita kaji pasal lebah tuan-tuan, Allah tak buat semua lebah pergi cari madu, pergi cari bunga dok. Dok. Rupanya ada beberapa ekor sahaja yang pandai cari bunga. Bila dia jumpa bunga mana hok molek untuk dia sedut dia punya nektar tu, yang akhirnya menghasilkan madu. Bila dia jumpa pokok-pokok bunga menawak molek tu, dia balik ke koloni, ke sarang dia. Dan dia akan gerakkan badan dia. Dan daripada gerakan itu akan memberitahu kepada kawan-kawan lebah hok lain, hok tak pandai cari pokok ni, akhirnya baru pakat pergi ke pokok tu. Siapa hok latih, hok ajar benda macam ni? Kita di Terengganu ni penyu-penyu tuan-tuan. Hok bertelur. Telur di pantai tu, di pasir tu. Lepas dia menetas, siapa yang ajar anak-anak penyu tu pergi ke laut? Ada bagi kursus. Lepas menetas, letak di tepi pantai tu, anak tu pakat belaka pergi terus ke air. Kada yang pergi ke jalan raya, tak nampak lagi rasanya. Dia akan tah-tah-tah tubik je daripada kulit telur dia tu, dia akan terus pergi ke laut. Siapa yang ajar dia? Ikan salmon sebagai contoh. Ikan yang ada di luar negara, di Eropah sebagai contoh. Dia, di mana dia menetas telur, di mana start dia keluar bertelur, dia menetas daripada telur ibu dia tu, akhirnya dia pergilah merantau, jadilah ikan salmon, pergilah dia berenang ke mana-mana laut, ke mana ke bertahun-tahun, sampai masa dia akan berenang balik-balik ke tempat dia menetas tu, dan dia akan mati di situ. Siapa yang ajar dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Quran ada terlalu banyak cerita-cerita. Ya Allah bukan sekadar suruh kita baca, tapi akhirnya Allah suruh kita tengok di luar. Dan sebelum saya terlupa, bukanlah bermaksud apa saja yang ada dalam Quran mesti kena tengok di luar, mesti kena buktikan dekat luar. Mana kalau kita tengok dalam kot luar ni, bila kita buat kajian dan tengok, tak sama dengan apa Quran royak ni. Oh, berarti Quran tak apa betul lah ni. Sebab kita panggil saintis-saintis yang hebat-hebat ni sebagai contoh, jom kita buat ni bagaimana hak Quran royak ni, hak Quran sebut, dia kaji, tak dapat-dapat hasil macam mana Quran. Oh, tak apa betul ni. Bukan semestinya. Quran bukan buku sains yang mesti dibuktikan. Tak. Sebab ada banyak juga kadang-kadang dalam Quran yang tak boleh nak dibuktikan oleh sains. Ada. Contoh api. Sebagai contoh api, kalau kita buka kisah Nabi Ibrahim, bila mana dia dilontarkan oleh dalam ke dalam api yang sangat besar. Dalam kisah itulah kan, bila mana setelah bantahan Nabi Ibrahim terhadap Raja Namruz,
Yang raja yang mengaku Tuhan tu, tak kena raja tak puas hati dan dia malulah. Lepas pada majlis bantahan tu, yang bila dia mengaku dia Tuhan, Nabi Ibrahim bagi tahu aku ni punya Tuhan, boleh menghidupkan dan mematikan. Dia pun bawa tubik orang daripada penjara, seorang dilepaskan, seorang dibunuh. Aku juga boleh hidupkan, boleh matikan. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh terbitkan matahari daripada timur, tenggelam daripada barat. Kalau kau Tuhan, kau terbitkan daripada barat, tenggelamkan di timur. Tak boleh, dia senyap dia, malu dia. Bila banyak sangat bantahan Nabi Ibrahim kepada dia dan bawa ajaran dakwah tadi ni, maka dia pun akhirnya menghukum Nabi Ibrahim. Kemuncaknya campak dalam api yang sangat besar. Kita tahulah kisah tu kan. Nak kata besarnya api tu, tak boleh pegang Nabi Ibrahim bawa pergi tepi api, tak boleh. Kena campak daripada jauh, kena lastik daripada jauh. Besarnya api tu, kalau setakat unggun api kalau kita buat bakar barbecue tu, kita masih boleh pergi sebelah dia. Nabi Ibrahim ni kena campak daripada jauh sebab api yang terlalu besar. Api sifatnya membakar tuan-tuan, kecil. Macam mana kecil pun api, tak ada api sejuk. Ada jumpa api sejuk? Siapa boleh buat api sejuk? Campurlah, ada saintis sini, ada ahli chemical ke, ahli kimia. Campurkan, ambil carbon ni, campurkan dengan ini, helium ke apa ke, campur gas itu ini, tubik api, dah api tu sejuk. Tak ada. Sekecil-kecil api panas. Tapi Allah sebut dalam Quran, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu sejuk dan berikan kesejahteraan kepada Ibrahim. Kalau saintis kaji-kaji, tak ada api sejuk. Oh, ini Quran tak betul. Ha, Quran bukan buku sains yang semestinya perlu dibuktikan oleh sains, tak? Ha, tetapi banyak benda yang Quran sebut yang akhirnya boleh memberikan keyakinan, dan ramai ahli sains yang akhirnya masuk Islam dengan sebab mengkaji Al-Quran. Ada. Sebagai contoh, Dr. Maurice Bouquet, seorang pakar forensik daripada Perancis. Dr. Maurice ni, dia pakar otopsi. Otopsi ni iaitu orang yang buat bedah siasat. Bila ada orang mati, doktor yang bedah siasat mati sebab apa ni, dia buat kajian mayat ni. Dia panggil pakar otopsi lah. So, Dr. Maurice ni daripada Perancis. Dia ni pakar dalam bedah-bedah mayat yang hebat-hebat lah. Kalau orang hebat-hebat mati dalam dunia macam presiden-presiden Amerika ke apa ke, dia antara yang buat otopsi tu. Ketika mana mamia-mamia di Mesir dijumpai, mamia-mamia yang hebat-hebat ni, dipanggil mamia Firaun, mamia raja-raja Mesir. Firaun ni bukan seorang, Firaun ni ramai. Raja Mesir gelarannya Firaun. Bila mana dijumpai Firaun-Firaun ni dekat sebuah tempat di selatan Mesir, di Aswan, di Luxor sana tu, dia jumpa kat celah-celah bukit ni, orang jumpa. Ada lubang-lubang, rupanya korek-korek betul-betul. Jumpa kubur, dia panggil Valley of the King. Jumpa makam ataupun kubur-kubur Raja Mesir. Semua ni, Raja-Raja Mesir orang hebat dalam sejarah tu. Kalau kita buka buku sejarah tu, kalau kita baca dalam Quran, hanya Fir'aun sajalah. Raja Mesir zaman Nabi Musa. Raja Mesir ni banyak. Sebelum zaman Nabi Musa ni, ada Raja Mesir lain lagi. Kebanyakannya jahat. Cuma yang paling jahatnya zaman Nabi Musa tu. Jadi bila orang jumpa Valley of the King ni, celah-celah bukit ada lubang, ada lubang-lubang. Bila masuk lubang, jumpa perangkap, masuk lubang ni, jalan mati, cari lubang. Akhirnya jumpa harta karun, jumpa mamia rupanya. Jadi nak kenal pasti ni mamia siapa ni. Memang tak ada nama lah tuan-tuan, beribu tahun. Benda beribu tahun. Jadi nak kenal pasti, nak kaji tanah, nak kaji mayat ni siapa semua sekali, kena buat otopsi. Antara yang buat otopsi ni adalah Dr. Maurice Bouquet. Dr. Maurice ni orang Perancis. Dia kaji entah mamia ni, mayat tu dah ribu tahun tapi dia boleh kekal lagi. Rambut pun ada lagi, kulit pun semua ada lagi. Cuma dia kering lah. Sebab dia telah diawetkan, telah dimamiakan. So bila nak dikeringkan ni tuan-tuan, antara salah satu elemen, cara nak keringkan sesuatu adalah mesti digaramkan. Macam kita buat ikan kering lah. Akhirnya ikan tu akan kekal. Kekal ikan tu tapi dia kering. Itulah yang berlaku kepada mamia. Yang di mummification, yang dibuat dengan dibalut, dengan digaramkan, dibalut dan diperasapkan dengan mentera-mentera dia lah. Dan akhirnya jadi elok mayat tu kekal walaupun ribu tahun, gigi apa semua ada lagi. Cuma macam mana dia nak bagi kekal tu kajian. Hebatnya orang Mesir kuno tu, dia buang organ dalam ni, usus, isi perut apa semua, jantung apa semua ni, dia buang, dia letak dalam satu bekas. Yang dia panggil lah perkenaan bekas tu, bekas seramik. Nah, dia bubuh organ tu dalam tu.
Dia bubuhlah jantung, hati apa semua sebekas. Bubuh pula ni sebekas-sebekas. Dia kata benda ni tak boleh buang. Kena simpan sebab nanti hari kiamat nak hidup balik. Dia pun percaya benda tu. Jadi sebab tu mayat tu boleh kekal sebab organ dalam yang bagi cepat busuk ni tak ada. Dan dia mamiakan dengan garam dan seumpamanya. Dan Dr. Morris buat kajian ni. Ni mayat siapa, mayat siapa, mayat siapa. Dia jumpa ada satu mamia ni. Semua ada garam. Tapi hok ni hok paling banyak garam. Paling banyak. Lebih garam dia hok satu ni. Buat kaji, 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 kaji. Dan akhirnya saya dipahamkan ya. Yang mana antara kajiannya ada orang bagi dia Al-Quran yang bagi tahu ada satu mamia, ada satu Firaun, ada satu raja Mesir yang dia pernah duduk dalam laut dengan tempoh yang lama. Ada yang kata dia mati dalam laut, ada yang kata dia tak mati dalam laut. Dia sempat dikeluarkan dan dia mati dekat luar laut lah. Tapi nak katanya dia lama terendam dalam laut. Sama ada terminum air laut apa semua. Jadi maknanya kandungan garamnya banyak dalam perut dia, dalam badan dia. Baca bagi Quran suruh kaji. Ada satu kisah ni yang berlaku, kes ni, kes apa, zaman Nabi Musa kan. Wa iznajjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dia baca ayat, tengok terjemah, cari buat kajian pun semua. Dia jumpa satu ayat. Wa iz farraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika kami belahkan laut, wa iz farraqna bikumul bahr, wahai Nabi Musa, wahai Bani Israel, kami belah laut, laut merah tu. Dan kami mudahkan kamu dan Bani Israel untuk melepasinya. Fa'anjainakum wa'aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, Fir'aun dan sekutu-sekutunya kami tenggelamkan dalam laut. Kami buka laut, Musa dan Bani Israel lepas, dan kami cantumkan balik, dan kami tenggelamkan Fir'aun yang mengikut, yang mengejar Bani Israel tu. Dan kamu tengok depan mata kamu yang mereka tu semua lemah, mati dalam laut tu. Jumpa ayat tu tuan. Dr. Maurice buat kajian dan akhirnya dia masuk Islam. Hari ini dia buat buku banyak tentang Al-Quran dan sains. Quran and science miracle, macam-macam lah. Ada macam-macam jenis buku yang dia buat Dr. Maurice. Yang akhirnya menjadi sumber rujukan juga bagi orang-orang yang minat tentang kajian-kajian Quran dan sains. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak bagi tahu kepada kita bahawa kita baca surah Al-Baqarah, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan Fir'aun, ya kita baca. Dia bukan sekadar bacaan, tapi kalau kita boleh kaji kajiannya, laut mana dan sebagainya, macam mana laut tu terbelah, macam mana dia cantum balik, akhirnya dia akan membuka mata hati kita. Sebagai contoh kisah laut yang bertembung tadi, macam mana dia boleh bertembung dalam keadaan dia tak bercampur? Kenapa hok ni warna lain, ni warna lain? Sedangkan air, dia boleh bercampur air. Mana boleh air berpisah? Kerana sumbernya, sumber unsur yang sama. Bukannya air dengan minyak atau memang terpisahlah. Tapi ini air dengan air. Tapi oleh kerana Tuhan arahkan ada pemisah, maka dia akan terpisah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita kena tengok dekat luar. Kita pergi ke Pantai Batu Buruh, kita pergilah ke mana-mana, kita tengok laut ke apa ke. Bagaimana kita boleh rasa ianya membawa kita kepada fikir dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contoh, tuan-tuan duduk laut, duduk dekat Terengganu ni laut lah. Tuan-tuan minat laut kan? Saya pun minat laut. Saya suka menyelam. Saya ada lesen untuk menyelam. Bila kita tengok laut ni, ada macam-macam cara lah untuk nak tengok. Bukan sekadar tengok dalam laut tu. Tengok ikan apa, coral apa dan sebagainya. Paling dalam saya pergi pun hampir 40 meter lah paling dalam. Bukan sekadar nak tengok dalam tu, hak hebat tu. Siang lain, malam lain pula, hak hidupan, hak hidup dalam tu, macam-macam lah. Tapi antara benda hak mengingatkan saya boleh jadi fikir dan zikir bila tengok laut ni, tuan-tuan, saya teringat kisah Isra' dan Mi'raj. Tengok laut, tapi boleh ingat kisah Isra' dan Mi'raj. Apa kaitan Isra' Mi'raj dengan laut? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Isra' Mi'raj ni Masjidil Haram, pergi Masjid Aqsa, naik ke langit. Tak ada kaitan dengan laut. Tapi saya, bila saya masuk ke laut sebagainya, saya boleh nak bawa dia ingat kepada Isra Mi'raj. Contohlah, sebagai contoh, bila kita duduk dekat tepi pantai,
Kita tengok laut, kita akan nampak satu garisan lurus dekat ujung laut tu. Yang dia panggil horizon. Dan garis lurus tu lah. Mana hujung laut tu lah, penghujung tu. Yang kita nampak ada kapal kecil tepi hujung tu. Kapal tu besar, tapi kerana dia jauh, dan kerana laut tu besar, laut tu luas, maka kapal tu jadi kecil. Kalau kapal tu mari ke kita tepi patah ni, besar lah kapal tu. Kita mungkin besar tali dia bagali. Nak kata punya besarnya kapal, bila dia pergi ke hujung laut tu, Allah, kecilnya kapal. Garisan lurus tu dipanggil ufuk. Orang putih panggil horizon, ufuk. Apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Dalam surah An-Najmi, Allah cerita ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan malaikat Jibril dengan rupa parasnya yang asal. Malaikat Jibril ni dia jumpa manusia dengan dua cara. Pertama, jadi manusia, jadi orang yang handsome, seorang sahabat Nabi namanya Dihyatul Kalb. Malaikat Jibril kalau dia jumpa Nabi, kalau dia jadi orang, dia akan jadi dengan seorang sahabat yang namanya Dihyah. Dia akan jadi dengan seorang sahabat yang sangat tampan, handsome. Yang macam tuan-tuan baca dalam hadis Arba'in, hadis nombor 2, hadis 40 tu. Yang seorang lelaki yang sangat tampan, pakai baju yang sangat putih, rambutnya hitam, smart. Pergi jumpa Nabi, tanya pasal Islam, iman, ihsan tu. Waktu malaikat Jibril kan, bila dia jadi manusia, dia jadi manusia sangat tampan. Tapi ada banyak ketika dia jumpa Nabi SAW dengan rupa parasnya yang asal, rupa malaikat. Wa huwa bil ufuqil a'la, Allah sebut dalam Quran dan surah An-Najmi. Dalam keadaan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW tengok Jibril, wa huwa bil ufuqil a'la, sebesar-besar ufuk dia nampak Jibril. Sekali lagi tuan-tuan, tuan-tuan duduk tepi pantai, tuan-tuan tengok hujung laut tu, garisan timur dan barat tu, tak nampak hujung. Kalau kita nampaknya garisan tu lurus, kita nampak ada kapal kecil, nampak ada offshore satu, kecil semua tu, sedangkan semua tu besar. Kapal tu jadi kecil, bila mari dekat kita baru besar. Nabi Muhammad SAW tengok Jibril, sebesar-besar ufuk tu dia nampak Jibril. Mana bayangkan, sejauh laut tu boleh nampak sebesar-besar Jibril, bayangkan kalau Jibril mari dekat. Summadana fatadalla, bila dia mari dekat ibarat satu busur panah, dekatnya dia dengan Jibril alaihissalam bagi contoh. Macam mana besarnya Jibril tu? Kita tengok kapal jauh kecil, kapal mari dekat baru besar. Tapi kalau kita pergi tengok kapal hujung laut pun besar, bayangkan kalau dia mari dekat lagu mana besar dia. Ini contoh, orang nak kata besarnya laut, malaikat Jibril itu lebih besar daripada tu. Satu sayapnya, dibuka sayapnya meliputi timur dan barat. Satu sayap saja buminya akan tenggelam di bawah sayap dia. Bukan yang besar malaikat Jibril. Itu kaitan yang saya kaitkanlah sebagai contoh. Nak cerita wa bil ufuqil a'la, kita tak tahu malaikat ni lagu mana. Baca dalam hadis riwayat Muslim ke ada beratus sayap lah. Setiap sayapnya ada intan, berlian dan sebagainya. Ya. Kita boleh bayang tapi nak fikir, tak boleh nak fikir. Tapi sekurang-kurangnya apa yang kita boleh fikir, bila tengok laut, besarnya laut, malaikat Jibril lebih besar daripada tu. Wa huwa bil ufuq, tengok garis lurus yang dipanggil ufuk atau horizon tu. Kita tengok tu, Allah, Nabi pernah tengok malaikat Jibril besar pada ni. Kita makhluk apa paling besar kita pernah tengok tuan-tuan? Kalau paling besar kita pernah tengok depan mata. Kita tengok tu mesti kita akan rasa takut, kita akan rasa terkejut, kagum, semua sekali ada bila tengok benda besar tuan-tuan. Tuan-tuan tengok gajah, pergi ke zoo, tengok gajah besar. Tapi tak besar mana tuan-tuan pergi ke Afrika. Saya pernah pergi ke Uganda. Dia punya safari tu, dia punya hutan, dia punya zoo tu, hutan dia bebas. So gajah dia bebas. Kita pun tak perasan dia gajah besar sangat. Ingat pokok rupanya gajah tu. Pokok memang besar, ya Allah. Tengok tu sampai takut. Tengok gajah dekat zoo kita tak takut. Comel. Besarnya kita jadi takut, Allah. Kecilnya kita. Muslimin dan muslimat rahmati Allah, banyak benda lah saya nak cerita pasal fikir dan zikir ini. Cuma nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, hidup kita begitulah. Apa sahaja yang Allah cerita dalam Al-Quran, kalaulah kita mampu untuk tengok apa yang Allah buktikan di luar Al-Quran. Kalau cerita pasal sejarah-sejarah dalam Quran, tuan-tuan, sejarah Quran masih banyak lagi yang kesan yang kita boleh tengok dekat luar. Kalau tuan-tuan dipilih satu hari nanti, lepas COVID-19 ni dah tak ada, kita dah boleh pergi melancong balik, dah boleh keluar mana-mana, tuan-tuan pergilah ke negara-negara yang tuan-tuan nak pergi melancong, nak pergi melawat tu.
Kalau boleh cari negara yang kisahnya ada cerita dalam Quran. Bukanlah salah nak pergi ke Perancis, nak pergi ke Itali, Rom apa semua tu. Boleh. Tapi kadang-kadang sejarahnya sejarah yang dibuat oleh manusia. Sejarah yang ditulis, penyejarahannya ditulis oleh manusia dengan kepentingan-kepentingan tertentu lah. Sejarah Malaysia pun ada banyak yang diubah tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan faham lah waktu. Tapi kalau sejarah Quran tak ada siapa yang boleh ubah. Hak cerita Quran tu sebiji tuan-tuan refer dan tafsir. Tuan-tuan boleh tengok depan mata kadang-kadang ada bahasa banyak lagi sejarah-sejarah. Pasal Nabi Ibrahim, pasal Nabi Musa, Nabi Yusuf. Macam-macam kisah betul lagi kisah Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya walaupun dah berusia ribu tahun, tapi Tuhan sengaja simpan untuk kita tengok pada hari ini. Bila kita baca sejarah dalam Quran, ada peluang pergi ziarah, pergi ziarah. Kita rasa, selama ni aku baca ayat ni, hari ni aku duduk dekat tempat dia berlaku, dia rasa. Itu dipanggil zikir. Dia akan rasa sesuatu pada hati dia. Maka inilah konsep yang kita nak kena sama-sama fikirkan ibu ayah semua. Dengan apa yang kita selalu zikir, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita baca ayat Quran dan sebagainya, kita baca Fatihah, kita puji Tuhan, kita minta jalan lurus. Kita bukan sekarang baca dan minta. Kita kena fikir apa yang aku minta, apa yang aku baca selama ni. Barulah dia akan beri kesan kepada hati kita, dan bila kesan kepada hati itulah dia akan bawa kepada perangai kita, kepada karakter, kepada personality kita. Ibu ayah muslimin dan muslimat sekalian, saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak pandai nak urus masa, dah 7:30 dah tuan-tuan. Cuma saya tak mampulah nak sebut satu-satu apa yang kita boleh buktikan dalam Quran tentang langit, tentang banyaklah poinnya, cuma masanya tak sesuai untuk pagi ini. Bila cerita pasal langit tuan-tuan, dalam Quran cerita langit macam mana, kita tengok ilmu astronomi hari ini kan, kita tengok orang pergi ke hospital, ibu-ibu melahirkan anak, tengok penciptaan anak. Dalam Quran cerita macam mana cara penciptaan anak dan sebagainya, embriologi. Dalam Quran Allah cerita pasal binatang-binatang tertentu, Allah pernah sebut macam-macam jenis binatang Allah sebut dalam Quran. Orang kaji pasal binatang, ilmu zoologi, macam-macam lah tuan-tuan. Ya, akhirnya bila kita tengok-tengok semua tu, kita kaji-kaji, kita rasa Allah hebatnya Tuhan, hebatnya Tuhan. Inilah yang dipanggil Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan, kau tak cipta ini sia-sia. Kita tengok tumbik je keluar, tengok pokok kenapa daun dia warna hijau, kenapa tak warna lain. Ya, ada ketika dia akan tukar warna bila mana musim-musim luruh dan sebagainya. Tapi majoriti, kebanyakan daun mesti hijau, mesti ada sebab kenapa hijau. Hijau tu menghasilkan klorofil. Apa pentingnya klorofil tu? Oh, punya dia mengeluarkan oksigen. Apa untungnya oksigen? Yalah, untuk kita bernafas. Hari ni orang buang pokok habis, tuan-tuan. Akhirnya oksigen kita jadi kurang. Dalam oksigen tu kurang, oksigen pula kotor. Sebab apa? Dengan karbon-karbon yang banyak, dengan asap exhaust dan seumpamanya. Kereta pula, kereta yang tidak ada servis. Bila kereta tak ada servis, akhirnya merosakkan lagi ozon lapisan kita. Oksigen kita dalam nipis. Punuh pula oksigen tak bersih. Jadi macam-macam lah kerosakan di lautan dan daratan kerana tangan-tangan manusia. Maka bila orang ingat benda ni, oh, dia takkan mudah-mudah nak buat bakar pokok, nak pergi tebang pokok dan sebagainya, dok. Sebab apa saja yang dibuat, dia akan fikir dulu. Daripada fikir itulah akan membentuk tindakan dia. Muslimin dan muslimat rahmati Allah, mungkin itu sajalah saya nak sampaikan pada pagi ni. Minta maaf banyak-banyak, mungkin poinnya tak banyak sangat. Cuma ibu ayah bolehlah nanti, kalau siapa yang berminat, bolehlah untuk buka buku-buku Al-Quran dan Sains, ataupun ensiklopedia Al-Quran, ensiklopedia apa lagi. Adalah banyak buku-buku yang cerita pasal apa yang Quran cerita tapi telah dikaji dan dibukukan. Bila kita baca tuan, Allah rasa hebatnya Tuhan. Dia bila baca tu kita tak rasa hebatnya aku dok, hebatnya Tuhan. Daripada situlah akhirnya kita rasa kita tak ada apa-apa, kita hilanglah sombong kita, ego kita akan hilang. Mudah-mudahan insyaAllah itulah tujuan saya nak sebut hari ini tentang dua ayat. Ayat yang kita baca menerusi Quran, dan ayat iaitu tanda-tanda yang kita tengok di luar yang dibuktikan kekuasaan-kekuasaan Tuhan ini. Ibu ayah minta maaf salah silap. Ada rezeki nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Ibu ayah tengok dekat luar tu ada 2-3 produk. Pertama Kokotin, tuan-tuan boleh tolonglah support untuk dana dakwah juga. Itu boleh dapatkan air coklat tu daripada duk beli coklat-coklat lain tu. Ni coklat produk Muslim kita. Campuran coklat, koko dan juga buah tin. Tuan-tuan pun tahulah kelebihan buah tin dan seumpamanya. Keistimewaan dia untuk usus kita, untuk dalaman kita, orang semelik apa semua ni. Molek sangat buah tin. Malah buah yang disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh dapatkan air susu coklat koko tin tu. Yang kedua juga ada
kasturi, minyak kasturi putih. Tuan-tuan tahulah ya, Rasulullah SAW itu baunya lah bau kasturi. Saya buat dokumentari tuan 3-4 tahun saya buat dokumentari, saya pernah pegang beberapa barang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang barang itu biasanya tersimpan dalam bekas kaca lah. Cuma saya dapat rezeki, saya pernah pegang satu pedang. Pedang Nabi ada 9. 8 pedang terdapat di Topkapi Palace di Turki dekat Istanbul. Dalam cermin ada 8 pedang. Satu pedang tu ada dekat Mesir, dekat Masjid Hussein di Cairo, di Kaherah Mesir. Juga dalam cermin, tapi dia takdirkan saya dapat rezeki hari itu. Syekh yang jaga benda tu, yang jaga tempat khazanah Rasulullah tu, dia buka, dia holok ke kita satu-satu untuk kita pegang. Kita jadi terkedu tuan-tuan, tak tahu nak buat apa bila pegang khazanah barang-barang yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Syekh kata, kamu ciumlah dan doa. Bau kita teringat nak cium benda tu. Sebab kita rasa takut tuan-tuan. Takut dan terkedu. Bukanlah takut, terkedu. Dapat pegang pedang Rasulullah, pedang panjang. Syekh kata cium. Ada cebisan jubah, ada 4 lai janggut Rasulullah, ada kayu tongkat Nabi. Yang saya dapat pegang live tu, yang lain tu dalam bekas. Jadi kita boleh pegang bekas je lah. Tongkat Nabi ni saya boleh pegang, saya cium. Dengan bau apa? Bau kasturi. Bila kita buka dalam kitab Syama'il, buka dalam hadis At-Tirmidhi, memang bau Nabi ni, peluh Nabi ni bau kasturi. Bukanlah nak kata kasturi yang ada kat luar tu peluh Nabi. Cuma kalau rasa-rasa nak dekat dengan Nabi, nak bau macam bau Nabi, baulah kasturi. Kasturi ada 2 jenis. Dia ada yang datang daripada gelenjar, daripada rusa, ada yang datang daripada pokok. Ha, jadi tuan-tuan, kasturi ni sangat bagus untuk kulit. Dan masa yang sama juga, dia bagus dari sudut bagi orang yang ada masalah gangguan dan sebagainya, juga bagus kasturi. Yang tuan boleh dapatkan lah untuk support dana dakwah, perjalanan dakwah khususnya di Terengganu dan juga seluruh Malaysia ni. Tuan boleh dapatkan lah. Di luar sana ada produk koko, kokotin dan juga minyak kasturi. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita hari ini diberkati dan diberikan keampunan oleh Allah SWT. Allah selamatkan kita daripada COVID-19. Allah berikan kekuatan kepada kita dan Allah tambah lagi iman kepada kita berdasarkan 2 ayat iaitu Al-Quran dan juga tanda-tanda kekuasaan yang kita tengok di luar. Mudah-mudahan. Itu sahaja. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf salah silap. Aku lukul lihada wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asna insana lafi khusr. Lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.